Sebagaimana yang kita ketahui, luas hutan di Jawa Timur mencakup kurang lebih 1,9 juta hektar atau meliputi 41,3% dari luas daratan di Jawa Timur. Luas ini mencakup luas hutan negara beserta luas hutan rakyat. Sedangkan dari segi kelembagaan, terdapat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang mengelola hutan konservasi. Lalu, Perum Perhutani yang mengelola hutan lindung dan hutan produksi. Serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melakukan pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suryo. Sedangkan pada saat ini, tujuan pembangunan hutan rakyat, yaitu untuk meningkatkan produktivitas area lahan yang tidak produktif secara optimal, tanpa meninggalkan kaidah kelestarian, sekaligus dapat memperbaiki tata air dan lingkungan. Selain untuk meningkatkan produktivitas areal, pembangunan hutan rakyat juga bermanfaat bagi masyarakat hutan di daerah pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus meningkatkan ketersediaan bahan baku, serta untuk industri hasil hutan kayu. Untuk program perhutanan sosial di Jawa Timur adalah merupakan program yang tertinggi di Pulau Jawa, baik dari aspek SK yang ditertibkan, jumlah luasan, serta jumlah petani penggarap. Untuk saat ini terdapat total 347 SK yang ditertibkan dan total luas hutan kurang lebih 176.000 hektar dengan 12.990 kepala keluarga yang menggarap hutan sosial tersebut.
Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur terus melakukan optimalisasi manfaat hutan sosial yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan melakukan monitoring di salah satu cabang Dinas Kehutanan yang ada di Kota Malang. Lantas seperti apa hasil monitoring dan juga evaluasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Kami tim Lentera TV sempat berbincang-bincang dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Pak Tua? Alhamdulillah baik. Pak Kadis, yes. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat.
Sehat ya Pak ya? Salam Lestari. Salam Lestari. Kita tadi habis pertemuan, dan hasil pertemuannya seperti apa? Kalau mungkin bisa dijelaskan dari Komisi B sendiri, apa sudah ada kesepakatan dari Dinas Kehutanan dan juga dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur? Yang pasti, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur adalah salah satu dari mitra kami di Komisi B, dan Dishub Jatim ini bagian dari OPD yang kita banggakan dengan begitu luas dan banyaknya tugas tanggung jawab di Jawa Timur, walaupun pada situasi anggaran yang tidak memadai. Namun demikian, selama kami melakukan monitoring di beberapa cabang dinas di Jawa Timur, bukan hanya di Malang, secara umum Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur cukup baik. Iya, tidak anggarannya nggak cukup tadi gitu ya Pak Ketua ya. Ini mungkin bisa ditanggapi dari Pak Jumadi ini, bagaimana Pak? Ya, anggaran itu kurang, ya dicukup-cukupkan. Jadi memang urusan kehutanan ini adalah konkuren. Konkurnya itu pusat dan provinsi. Sementara mungkin yang lainnya konkurnya sampai kabupaten. Misalnya pertanian, perikanan, peternakan itu pusat, provinsi, dan kabupaten. Provinsi blank biar ditutup oleh kabupaten. Kalau ini kan enggak, pusat sama provinsi. Tetapi itu tidak jadi problem bagi kita karena resources itu kan banyak tempat. Tidak hanya masalah fiskal APBD. Tadi sudah disarankan Pak Ketua, beberapa Bapak Ibu anggota, gimana cara kita untuk tidak mensiasati, ya memang resources itu tidak hanya APBD-APBN, tapi juga kemampuan dari masyarakat sendiri, termasuk berbagai lembaga donor. Misalnya kita ada BPDLH dari Kementerian Keuangan yang menampung dari negara donor untuk kepentingan kehutanan dan lingkungan itu jadi sumber pendanaan kita. Contoh saat ini, tahun ini, kita hanya sedikit menerima kemarin sekitar 400 ribu US dollar, itu Red Plus, itu dari komitmen dari beberapa negara donor untuk mengerem laju deforestasi. Jadi ini diantaranya itu, termasuk dengan Yayasan Gajah Sumatera, komitmen setiap tahun 2.000 hektar untuk RHL, dari lahan dan hutan. Kemudian teman-teman dari Nestle juga akan membantu mengembangkan PS di sekitar kawasan hutan. Jadi ini arahan-arahan dari beliau, dari pimpinan komisi, agar setiap dinas itu mampu membuat exit strategi. Jadi tidak hanya mensiasati, tapi exit strateginya seperti apa. Ini menjadi komponen penting di dokumen perencanaan itu, memang tidak disebut hanya APBD, APBN, tapi juga sumber daya yang lain. Dan itu kita laksanakan atas arahan gubernur sama pimpinan dari GDPRD. Jatim gitu ya Pak. Pak Ketua, kalau kita lihat sendiri sebenarnya upaya dari Dinas Perhutanan sendiri ini sudah optimal begitu. Nah, kalau Komisi B sendiri memberikan solusi yang terbaik apa ini supaya sama-sama masyarakat juga bisa diberdayakan begitu? Karenanya Komisi B secara intens terus memberikan dukungan dan arahan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Dari sisi kinerja, seperti yang saya sampaikan tadi, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur ini cukup bagus. Komisi B tentu mengapresiasi itu. Seperti yang tadi Pak Kadis sampaikan, ya bukan mensiasati, tetapi Dinas Kehutanan ini mampu mengarahkan program yang prioritas. Dengan ketersediaan dana yang ada, itu betul-betul diarahkan kepada program yang prioritas dan nyata-nyata dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur. Kalau Anda lihat sendiri sebagai wakil rakyat, apakah masyarakat Jawa Timur sudah merasakan begitu? Yang pasti tidak semua ya, karena itu tadi keterbatasan anggaran itu. Tetapi secara umum, saya tadi sampaikan, Dinas Kehutanan yang cukup memiliki kewenangan yang cukup luas di Jawa Timur ini, Mbak. Di tengah kekurangan itu tadi masih bisa eksis, programnya masih bisa jalan, dengan terobosan-terobosan dari kawan-kawan UPD, itu sesuatu yang luar biasa. Selain minimnya anggaran, aspek apa saja sih dari hasil monitoring yang harus ditingkatkan lagi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur ini supaya tidak hanya Kota Malang saja, tapi yang lainnya juga bisa berdaya dengan baik begitu?
Saya pikir Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur ini ada 10 cabang dinas. Cabang dinas di Jawa Timur. Yeah. Jadi hampir setiap bulan kita melakukan monitoring di masing-masing cabang dinas itu. Yang menjadi persoalan klasik yaitu tadi keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk SDM sendiri bagaimana? Kalau SDM memadai sekali ya. Memadai sekali. Cukup bagus lah. Apalagi komandannya ini. Ketua, kalau kita lihat sendiri temuan dari hasil monitoring 10 cabang ini sendiri yang menjadi krusial sendiri yang harus cepat-cepat dibenahi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur apa? Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan tentang kebakaran hutan pada periode lalu ya Pak. Tadi di beberapa tempat itu kan butuh konsentrasi kita semua Mbak. Bagaimana itu bisa segera direhabilitasi. Itu Pak Kadis dengan sigapnya saat itu, di tengah kekurangan dana itu tadi, tapi masih mampu melakukan di beberapa area yang kena kebakaran seperti beberapa bulan yang lalu. Kalau Pak Kadis lihat sendiri, tadi sempat dibahas juga di dalam rapat bahwa keterbatasan lahan itu juga penting. Nah, bagaimana Dinas Kehutanan ini melihatnya apa solusinya? Lahan kritis tadi. Lahan kritis. Itu sudah saya sampaikan kalau kita hanya mengandalkan dari duitnya pemerintah, PKB, PD ya. Lewat. Karena jadi
saya membangun SDM saya itu punya mindset tidak on APBD atau APBN. Jadi itu memang di kebijakan pembiayaan sudah saya waktu di badan perencanaan juga bagaimana duit yang sedikit dari pemerintah itu bisa memobilisasi resources yang lain. Itu yang saat ini saya praktekkan. Dulu saya ikut merancang, ini saya praktekkan. Jadi saya coba datang ke WRI yang ada di Jakarta, yang mereka meng-cover PS perhutanan sosial di Aceh, saya tarik ke Jawa Timur. Yayasan Gajah Sumatera yang mereka ada di Sumatera sana, saya tarik ke sini. Kemudian Nestle juga saya bicara, mereka akan ikut mengembangkan PS untuk peternakan sapi perah di sekitar kawasan hutan itu. Nah ini yang seperti ini yang saya mengajak teman-teman saya untuk merubah mindsetnya. Jadi jangan APBD AC itu. Jadi pikirannya jangan APBD APBN itu. Ya, yang ada kita laksanakan sesuai arahan dari Pak Ketua tadi, fokus prioritas. Yang lainnya nanti kita carikan yang lain. Sehingga saya membuat dokumen di Dinas Kehutanan itu namanya Renja Plus itu. Plusnya itu tambah satu kolom, itu resources yang non APBD APBN. Sehingga program ini berapa sih kekuatan dari masyarakat, dan itu juga Ibu Gubernur, itu setiap kali Ibu Gubernur ke lapangan itu dengan festival mangrove atau sedekah oksigen, beliau ketua ini selalu aktif mengikuti. Itu salah satunya, itu dari kemampuan kita untuk menggerakkan resources yang lain. Apakah CSR-nya dari teman-teman di PT PLN, di Pertamina, di perusahaan-perusahaan besar lainnya, itu karena apa, kalau saya menganggap di kehutanan yang paling penting itu adalah misi ekologi untuk tutupan. Karena apa? Isu climate change ini yang mengkhawatirkan. Sehingga apa? Bu Gubernur sudah dari awal ngajak kita semuanya pemulihan ekosistem. Termasuk yang sampaikan Pak Ketua tadi, kebakaran Harjuna Welirang akibat El Nino tahun yang lalu sempat 4.700 hektar. Lumayan banyak ya. Kejadian yang sama tahun 2019 hanya 3.000 hektar. Ini 4.700 karena apa? Kekuatan angin ke atas. Itu sehingga walaupun tadi Pak Ketua memberi terbatas, kita menjalin connecting dengan lembaga yang lain, BBD sama BNPB. Kita dibantu oleh 2 helikopter waktu itu untuk waterbombing. Semua kita laporkan ke beliau, jadi yang kekuatan 800 sama 4.000 itu Pak Kepala BNPB sampai hadir di posko kita untuk bisa meng-cover pemadaman hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuna Welirang yang itu UPT kita. Yang itu adalah hulunya Das Berantas. Yang itu juga menghidupi air dari masyarakat sekitar dibawa sampai ke Surabaya. Truk tangki-tangki itu dari kawasan kita dibawa ke Surabaya dijual itu. Mereka ngambilnya gratis itu. Gratis. Ini kan kepentingan-kepentingan untuk masyarakat. Iya. Jadi itu yang Pak, saya selama menjalankan ini apa arahan dari beliau sama Komisi B dan arahan resmi dari Ibu Gubernur pasti kita jalankan. Termasuk kemarin saya mendapatkan pembiayaan pengembangan area objek wisata saya di kawasan Tahura Air Suryo itu 50 miliar, itu dari swasta itu. Saya cukup dengan ngopi 3 kali, langsung berarti kan anggaran. Langsung dapat. Pak De, saya real menginvestasikan 50M untuk pembenahan 3 tempat lokasi wisata di Tahura Air Suryo. Itu yang saya ajarkan ke teman-teman saya atas arahan beliau. Gimana duit yang sekian itu ambil sedikit untuk apa? Ngopi-ngopi. Kan paling cuma habis 250.000, tapi saya dapat 50 miliar. Iya. Nah, ini yang kemarin diapresiasi Bu Gubernur sepulang beliau dari umroh atau apa waktu itu di VIP Juanda, disampaikan ke semua OPD. Terima kasih Pak Kadis Kehutanan telah memberikan apa contoh baik, bisa menggantikan peran APBD yang kecil ini ngambil dari pihak swasta. Jadi ini yang untuk substitusi, karena kalau saya minta dari anggaran APBD 50M pasti tanda tanya. Itu karena prioritasnya banyak sekali. Jadi ini harus tahu diri kepala OPD ini gimana kita menggerakkan resources. Jadi dengan duit yang diberikan ke kita yang terbatas, kita ambil sedikit. Untuk apa? Untuk bisa kita ngomong dengan pihak-pihak lain yang kira-kira kalau ditembak itu kena gitu. Okay. Itu jangan yang ditembak nggak kena nanti boros kita tepat sasaran, tepat, ya, sasaran. Tepat sasaran. Saya ketemu 3 kali selesai deal, saya 50M. Okay. Investasi di 3 tempat itu. Investasi 3 tempat itu kemana saja Pak? Di untuk pembenahan cangkar baru air panas kita, walaupun kita sudah punya kolam VIP juga di sana. Kemudian di Petung Sewu untuk selfie, di seberangnya itu lerengnya Arjuna, kemudian air terjun.
Air terjun itu mungkin pakai sistem inklinator, nanti orang naik sampai ke bawah itu kayak lift untuk terjun itu. Itu sedang kita proses penyiapan administrasinya dengan kementerian untuk itu. Ketua, target dari Komisi BDPRD Provinsi Jawa Timur sendiri ini seperti apa nih Ketua, kepada Dinas Kehutanan? Apa targetnya dan mungkin ketika nanti supaya mengantisipasi adanya terjadinya kebakaran hutan lagi ini, apa yang harus dilakukan dengan minimnya anggaran? Atau diajak ngopi-ngopi lagi gitu? Saya pikir Dinas Kehutanan ini sudah cerdas sekali, Mbak. Jadi mempersiapkan diri dengan segala sesuatunya, apa yang kira-kira terjadi, itu sudah pengalaman setiap tahun. Ya, kemarin antisipasinya sudah disetujui beliau, jadi pasca karhutla kemarin, itu kita diberikan tambahan satu mobil patroli double cabin, satu mobil patroli yang untuk single cabin, kemudian ada sekitar 10 roda 2 trail, untuk apa? Untuk patroli, untuk, karena jangan sampai nanti human error lagi. Jadi orang itu biasanya kalau ada mobil patroli itu agak gimana? Tidak jadi kalau masuk tidak jadi itu. Ini beliau sudah disetujui, beliau sudah kita belanjakan, dan nanti kemarin kita juga saya laporan tadi di dengan beliau dapat tambahan 40 Manggala Agni. Manggala Agni itu spesifik untuk perbantuan di kebakaran hutan. Mereka ahli di sana. Itu untuk mengcover itu pun masih kurang. Siapa? Masyarakat. Jadi kita menggerakkan, saya punya sekitar 746 masyarakat peduli api yang kita ajak bersama-sama. Mereka tidak digaji tapi mau. Kenapa mau? Mereka mencari hidup di sekitar kawasan kita. Itu yang kita ayo bekerja mencari uang tapi tidak mengganggu kelestarian alam. Kawasan konservasi. Ada, dan mereka terdata dengan baik di database kita. Oleh itu. Terakhir dari Pak Ketua sendiri, pesan kepada masyarakat dan juga pemerintah pusat, juga pemerintah provinsi Jawa Timur, ada di sini gimana Pak? Supaya... Ya, pemerintah pusat saya pikir selama ini masih kurang maksimal ya untuk memperhatikan Jawa Timur. Hanya perintah uangnya tidak turun. Jadi koordinasi Pemprov Jatim dengan pusat itu memang satu perlu ditingkatkan. Yang kedua, bagaimanapun kita menjaga seluas ini, hutan di Jawa Timur adalah butuh partisipasi dari seluruh kekuatan, seluruh masyarakat. Karena bagaimanapun, hutan ini adalah milik kita semua, salah satu karunia Allah yang wajib kita syukuri, karena dari sana kita bisa hidup kira-kira seperti itu. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, baik. Pak Kadis, silakan Pak. Terima kasih. Selama ini kita bekerja atas arahan Ibu Gubernur, atas advis yang disampaikan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota Komisi B. Jadi itu frame kita, frame normatif kita. Di dalam itu kita berakrobat, akrobatnya akrobat untuk ya, kelasnya inovasi lah. Jadi supaya apa? Yang terbatas ini bisa tercapai gimana begitu. Dan itu yang kita lakukan. Itu tidak mudah, kita SDM kita yang perlu kita bangun duluan. SDM itu supaya tidak tadi wajahnya tidak wajah BPD, supaya wajahnya berubah itu. Sehingga ternyata bisa mereka. Artinya ini yang target. Kenapa? Karena hutan ini adalah masa depan kita. Jadi hutan kita di Jawa Timur itu tidak sampai 30%. Kenapa tidak sampai 30%? Karena banyak proyek PSN yang melewati kawasan hutan. Pak Ketua sudah kita lapori. Jalan tol Probowangi itu kawasan hutan. Jalan lintas selatan mulai Pasitan sampai dengan Banyuwangi itu kawasan hutan. Sehingga pasti berkurang. Waduk, bendungan itu juga ada di kawasan. Sehingga 28,36% rasio ini perlu kita tingkatkan. Nah, kita siapa? Ngajak masyarakat, termasuk hutan rakyat. Jadi hutan rakyat ini selama ini tidak kita hitung, tapi kalau nanti di tata ruang kita masukkan, pasti akan kita hitung. Sehingga kita mulai mensertifikasi hutan rakyat, supaya dalam jangka panjang ini fungsinya tetap sebagai hutan, walaupun di luar kawasan. Ini yang semuanya tentu atas petunjuk gubernur, ibu gubernur yang dulu saat beliau memimpin 19-24, sekarang Pak PC, dan beliau selalu memberikan advice ke kita, pimpinan maupun anggota Komisi B. Okay.